Tahun 2020 bakal melabuhkan tirai. Ketika tahun ini bermula, tiada siapa yang menyangka pandemik akan melanda sehingga sebahagian besar antara kita terperap di rumah. Apa pun yang berlaku, penyakit COVID-19 ini banyak memberikan pengajaran kepada kita. Bercerita tentang COVID-19, tahukah anda bahawa teori letupan besar berkait dengan COVID-19? Teori letupan besar atau Big Bang adalah teori saintifik yang mengatakan alam semesta muncul dari keadaan yang sangat tumpat dan panas lebih kurang 13.8 bilion tahun yang lepas. Jadi, apa kaitannya dengan penyakit berbahaya ini? Terdapat pelbagai kalender yang wujud. Kalender yang paling popular ialah kalender Masihi yang digunakan secara meluas di seluruh bumi. Selain itu, terdapat juga kalender Hijri, kalender Cina, kalender Tamil, kalender Mayan dan banyak lagi. Tapi, pernahkah anda mendengar kalender Kosmos? Kalender Kosmos menghubungkan teori letupan besar dengan COVID-19. Bagaimana? Dalam kalender ini, letupan besar berlaku tepat pukul 12.30 malam pada 1 Januari, manakala pandemik ini sedang berlaku pada 31 Disember tepat pukul 11.59 malam 59 saat. Kalender Kosmos ialah suatu kaedah untuk menvisualkan kronologi alam semesta, meringkaskan 13.8 bilion tahun kepada 1 tahun untuk membantu dalam pendidikan sains. Dalam kalender ini, satu saat bersamaan dengan 437.5 tahun, satu minit bersamaan dengan 26,250 tahun, satu jam ialah 1.575 juta tahun dan satu hari ialah 37.8 juta tahun. Konsep ini diperkenalkan oleh saintis terkenal Carl Sagan pada tahun 1977 melalui buku beliau The Dragons of Eden dan siri televisyen Cosmos. Carl Sagan membuat perbandingan dari segi kawasan permukaan, iaitu jika kalender kosmos dikecilkan kepada saiz padang bola sepak, maka semua sejarah manusia hanyalah kawasan seluas tapak tangan. Ini adalah kalender kosmos tersebut. Dengan mengingati skala ini, mari kita lihat apa yang berlaku dalam setiap bulan. Seperti yang saya katakan sebentar tadi, letupan besar berlaku pada tepat 12.30 malam 1 Januari. Pada 14 Januari, sinaran gamma yang tertua terhasil. Pada 22 Januari, galaksi-galaksi mula terbentuk. Hanya pada 16 Mac, galaksi Bima Sakti terbentuk. Cakera bagi galaksi ini mula terbentuk pada 12 Mei, setelah 4 bulan atau kira-kira 4.5 bilion tahun. Pada 2 September, barulah sistem suria terbentuk. Pada 6 September, terhasillah batu tertua yang dikenal pasti di bumi. 14 September adalah tarikh keramat di mana kehidupan bermula di bumi. Ini bermakna sehingga 8 hingga 9 bulan pertama tiada satu pun benda hidup di muka bumi. Setelah itu muncullah benda-benda hidup seperti prokariot yang merupakan organisma tanpa nukleus sel. Fotosintesis berlaku buat kali pertama pada 30 September dan peristiwa pengoksigenan terbesar berlaku pada 29 Oktober. Eukariot atau organisma dengan nukleus sel muncul pada 9 November. Ini adalah permulaan untuk kemunculan kehidupan pelbagai sel yang pertama pada 5 Disember. Bulan Disember adalah bulan yang mengandungi banyak kemajuan di mana kita boleh melihat perincian untuk setiap saat. Ingat, satu saat dalam kalender ini bersamaan dengan 437.5 tahun. Anthropod, iaitu nenek moyang bagi serangga dan arachnid, muncul pada 14 Disember dan ikan mula muncul dari 17 Disember. Pada 20 Disember, tumbuhan darat muncul. Serangga dan biji benih pada keesokan harinya dan amfibia pada 22 Disember. Reptilia muncul pada 23 Disember dan superbenua atau Pangaea terbentuk pada 24 Disember. Dinosaur muncul tepat pada hari Christmas dan mamalia pertama muncul keesokan harinya. Burung-burung mula muncul pada 27 Disember dan bunga pada 28 Disember. Spesies dinosaur yang paling popular
T-Rex muncul pada 29 Disember. Malangnya, keseluruhan dinosaur pupus pada 30 Disember dan mamalia mula menakluk bumi. Ini bermakna dinosaur hanya hidup selama 5 hari manakala T-Rex hanya mampu bertahan untuk 1 hari. Sehingga tarikh ini, iaitu 30 Disember, manusia masih belum wujud. Spesies manusia moden yang pertama diramal bermula pada 11.52 malam 31 Disember, kira-kira 210,000 tahun yang lalu. Tetapi, mengikut kalender ini, peristiwa ini baru sahaja berlaku 8 minit yang lepas. Semua kemajuan dan peradaban manusia berlaku dalam masa 8 minit ini. Ini termasuklah penghijrahan manusia ke seluruh pelosok bumi pada 1 hingga 4 minit yang lepas, pengakhiran zaman ais pada 27 saat yang lepas, permulaan manusia untuk bermastautin pada 7 saat yang lepas, kelahiran Nabi Isa alaihissalam pada 5 saat yang lepas, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada 4 saat yang lepas dan Christopher Columbus baru saja tiba di Amerika pada 1.2 saat yang lepas. Pengajaran yang boleh kita ambil dari kalender ini ialah kehidupan kita di bumi hanyalah bersamaan dengan masa sekelip mata. Katakan purata umur seorang itu adalah 100 tahun, maka menurut kalender ini, usia orang itu hanyalah 0.23 saat. Begitu sedikitnya impak kehidupan kita jika dibandingkan dengan usia alam semesta ini. Jadi, apa yang boleh kita lakukan untuk menjadikan hidup ini bermakna? Sentiasalah berbuat baik, banyakkan bersedekah, sentiasa bantu orang lain dan jangan kedekut untuk menyampaikan ilmu. Walaupun hidup sekadar untuk sekelip mata, kita mampu memberikan kesan yang lebih besar untuk kehidupan selepas kita sebaiknya.